Misalnya dia nyari barang dia nggak ada yang misalnya aku. Contoh anak kayak Jeremy Thomas nggak apa-apa lah ya, Mia. Dia selalu ngeliat di like mulu, di komen mulu. Ya nggak tahu ya kalau aku sih. Ya, hai Kak Panes dan Mas Bibi. Halo. Kita mau nanya nih, kalian tuh kan seru banget ya kalau di Instagram, di TikTok. Heboh-heboh banget konten-konten kalian. Itu tuh idenya siapa? Sebenernya kita liat di TikTok sih. Bener liat di TikTok. Jadi ada couple challenge gitu. Cuman kita kadang suka improvisasi sendiri gitu loh. Dari yang itu jadi kita improvisasi dengan gaya kita sendiri. Karena jujur kita berdua emang sebenarnya gak bisa joget. Jadi ya udah kita buat senatural mungkin lah ya kan. Orang-orang kan padahal lentur-lentur banget gitu. Kita tuh gak bisa yang kayak gitu. Kita sadar diri karena badan makin besar, jadi gak selincah itu. Tapi emang rencananya mau bikin yang heboh lagi gak sih? Pasti kita selalu bikin kok, cuma kalau bisa dilihat di Instagram aku. Pasti ya. Kita mau nanya nih, kalian kan sosmed itu kelihatannya fun, easygoing, cuek. Aslinya kalau misalnya di rumah oh kita berantem mulu berantem. Everyday kita berantem mulu. Berantem lah, gak mungkin lah kalau aku bilang gak pernah berantem. Gak mungkin kita berantemnya kita upload di sosial media. Ya, kita upload seneng-senengnya aja. Apa sih yang biasanya suka bikin kasihnya miskom di antara kalian biasanya masalah hal sepele sih justru kayak misalnya kayak aku lagi bad mood nih terus kalau moodnya dia lagi jelek misalnya dia nyari barang dia nggak ada yang misalnya aku langsung baikan. Abis itu ya either dia yang ngajak baikan duluan atau enggak aku yang ngajak baikan. Gantung sogokannya siapa sih? Biasanya makanan, kalau aku diamond lah di sogoknya gitu. Unjak ya kamu ya. Orangnya romantis gak sih? Enggak. Cepet banget ya, Ope. Emang enggak. Dia bukan tipe romantis yang kayak sweet, unyu-unyu gitu. Jadi yang di antara kalian itu siapa yang romantis? Si Vane sih sebenarnya. Aku sih ya yang lebih romantis. Iya, dia romantis. Jadi nanti pas nyampe rumah udah ada makanan. Yes, suka kasih surprise gitu. Misalnya dia kayak ini lucu ya Mi gitu misalnya dia ngomong kayak gitu nih. Aku cari mau barangnya susah pun aku cari ke mana pun kayak gitu. Kalau aku lebih sweetnya kayak gitu. Kalau Mas dia lebih kayak dia berkorban sih buat keluarga gitu. Lebih sweetnya ke kan lagi rame tuh kemarin yang soal balapan ada salah satu vokalis yang sama pemain bandnya. Gimana menjaga harmonisasi hubungan agar jauh dari pelakor? Kalau aku berdua sih kuncinya saling percaya pertama. Terus kedua emang aku sama dia tuh tahu memang boys will be boys. Terus kita pun pasti saling jenuh satu sama lain kalau misalnya di dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya kayak Mi aku jenuh deh udah kita liburan bareng lihat iya kayak kemarin kembali aku pengen cuci mata dia pengen lihat bule-bule pakai bikini apa-apa gitu itu asal ngomong gitu terbuka aku pun ngomong sama dia misalnya ada cewek yang cantik ya kan cantik ya Mi kayak gitu loh itu contoh anak kayak Jeremy Thomas gak apa-apa lah ya Mi iya cantik ya Mi kayak gitu loh dia selalu ngeliat di like mulu di komen mulu buat Valerie Thomas kamu cakep banget semoga anakku yang kedua mirip kamu terus mengagumi aja sih komitmennya harus kuat juga di antara masing-masing gitu kalau misalnya ada pelakor ya nggak tahu ya kalau aku sih ya, dia yang rugi kalau pelakorin aku ya, di hujan satu Indonesia itu aja gitu. Lanjut terus ya. Thank you.